Saat ini COVID di Gorontalo ini masih berlangsung. Hari ke hari itu ada penambahan kasus terkonfirmasi positif. Sampai tanggal 5 Oktober ini, itu jumlah kasus terkonfirmasi positif itu 2.816. Kemudian yang sembuh alhamdulillah 2.385. Angka kesembuhan ini lebih besar dibandingkan dengan angka nasional. Jadi kalau angka nasional itu angka kesembuhannya 75%, kalau Gorontalo itu 85%. Kita di atas. Kemudian yang kedua, yang meninggal sampai saat ini berjumlah 78 orang. Ya. Yang meninggal ini ya di akhir-akhir ini justru klaster perkantoran yang banyak. Jadi klaster perkantoran baik itu OPD provinsi, kemudian juga OPD vertikal, itu banyak yang kena dan sekarang sedang diisolasi. Kalau yang bergejala itu diisolasi di rumah sakit, diobati, ditangani, tapi yang tidak bergejala diisolasi di Hotel RG dan juga di Badan Diklat Provinsi Gorontalo.